الله سبحانه وتعالى من يبود إلى القرآن فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Bagi orang yang sakit ataupun yang musafir, maka dia layak untuk berbuka puasa dan boleh menggantikan pada bulan yang lain. Cuma para ulama membahaskan, adakah semua orang musafir itu boleh untuk berbuka puasa ketika dia bermusafir? Bagi madhab Syafi'i khususnya, dan ini adalah qaul yang mu'tamad, iaitu orang yang bermusafir sebelum fajar, maka pada siang hari yang dia musafir, ketika dia keluar sebelum fajar, itulah layak dia untuk mengambil peruntukan untuk berbuka. Tetapi berpuasa baginya lebih baik. Adapun dia bermusafir setelah daripada subuh, iaitu maksudnya waktu berpuasa, maka bagi orang ini tidak layak mengambil peruntukan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.